kami sudah tahu caranya nabung di BRI. Ketika tanggal merah, nggak usah bingung. Kita lewat ATM aja udah bisa. Caranya kita bawa kartu ATM. Neng, ini kan Mbak Sipa kan minta kiriman uang. Pas ATM ku kan gak ada uangnya tuh, udah diambil kemarin kan? Iya. Hari ini nabung di bank BRI bisa gak? Ya, nih bukunya dibawakan sana, ini ada uangnya nih. Ya gak bisa bang, sekarang kan tanggal merah, hari Minggu. Masa aku suruh ke BRI? Dah, kan iya gak? Apa nunggu hari Senin? Dia mintanya hari ini. Nanti kelamaan ya. Ini aja, kita nabungnya kan bisa menggunakan kartu ATM, jadi nggak usah bawa buku. Berarti nggak jadi ke bank. Nggak usah bawa buku, jadi pakai kartu ATM saja. Nih kartu ATM gimana? Kartu ATM dengan uangnya. Nanti uangnya nih bisa campur gini, nggak apa-apa. Campur uangnya. 100 sama 50, campurkan masukkan alatnya yang ya, itu. Bisa nanti masukkan uangnya, tinggal masukkan. Jadi kalau udah masuk kan aku bisa ngirimnya pakai aplikasi Brimo. Nah nanti tinggal pakai itu ya. Caranya gimana nanti? Nah caranya nabung menggunakan ATM, teman-teman penasaran? Nah agar teman-teman tidak ketinggalan videonya, mohon dukungannya untuk tombol like, subscribe serta loncengnya, dan kita buat tutorialnya seperti berikut ini. Pertama kali adalah masukkan kartu ATM Anda di mesin ATM. Mesin ATM setor tunai Bank BRI. Selanjutnya pilih menu bahasa Indonesia yang tertera di atas. Ada pilihan menu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pilih bahasa Indonesia dan masukkan 6 digit kode PIN Anda. Di sini milih menu setor tunai yang pojok kiri paling bawah. Klik saja pilihan setor tunai. Siapkan uang Anda, boleh 50.000, boleh 100.000, gabung. Langsung kita masukkan ke mesin ATM setor tunai. Kita klik saja menu setor tunai, tunggu mesin ATM atau tempat menaruh uangnya terbuka. Selanjutnya kita tinggal memasukkan uang yang akan disetorkan atau yang akan ditabung di rekening Bank BRI. Selanjutnya kita tunggu sebentar proses penghitungan uang di mesin ATM, harap tunggu. Sejumlah uangnya akan tertulis di layar monitor, nominal 100, nominal 50.000 akan tertulis di layar monitor. Selanjutnya pilih menu setor. Please wait, tunggu sebentar. Transaksi sedang diproses. Di sini akan muncul nama, nomor rekening, dan jumlah. Kita tombol ya. Selanjutnya otomatis sedang diproses dan nanti apabila berhasil akan keluar struknya di sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi uang otomatis sudah masuk ke rekening tabungan Anda. Sangat mudah dan sangat simpel. Dan jangan lupa untuk keluarkan kartu tombol tidak. Teman-teman, sekarang kami sudah tahu caranya nabung di BRI. Ketika tanggal merah, nggak usah bingung. Kita lewat ATM aja udah bisa. Caranya kita bawa kartu ATM, bawa uang 50 sama 100 ribu. Itu campur nggak apa-apa, jadi nggak usah panik. Oh, cuma 50 ribu, cuma 100 ribu aja gitu. Jadi langsung dimasukkan ke alatnya yang untuk nabung. Secara setor tunai, nggak cuma untuk nabung biasa aja gitu, bisa kirim pas tanggal merah, udah gitu aja. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman cara nabung atau setor tunai menggunakan mesin ATM. Jadi sekarang kita tidak perlu bingung, tidak perlu repot kalau kita malam-malam ataupun hari libur tetap bisa nabung di Bank BRI melalui mesin ATM. Ya, mudah-mudahan info kali ini bermanfaat untuk teman-teman solitaan dimanapun berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.